Ciri-ciri burung cendet jantan paling akurat beserta keunggulannya. 1. Bentuk kepala yang lebih besar. Cara yang paling pertama dan mudah untuk dipraktekkan adalah dengan melihat pada bagian kepala. Karena cendet jantan memiliki bentuk kepala yang lebih besar dibandingkan cendet betina. Selain itu juga lebih ceper atau terlihat mendatar, dengan bagian atas yang rata. Pada bagian kepala cendet jantan terdapat bulu yang berwarna hitam. Lalu bulu yang terdapat pada pipinya, memiliki warna hitam yang pekat. Kalau dilihat-lihat sekilas, burung cendet jantan ini memiliki raut wajah yang seram dan garang. 2. Paruh yang panjang dan tebal. Ciri khas lainnya terletak pada paruh, cendet jantan memiliki paruh yang lebih panjang dibandingkan cendet betinanya. Selain itu juga lebih tebal pada bagian ujungnya. Sementara paruh burung cendet betina biasanya lebih tipis daripada yang jantan, namun terkadang ada juga yang tebal meskipun jarang. 3. Sorot mata yang tajam. Pesona dari cendet jantan yang tak kalah unik adalah pada bagian matanya. Memiliki sorotan mata yang tajam dengan bulatan mata menonjol seakan seperti sedang melotot, sedangkan pada burung betina lebih terlihat lembut. Karena sorot matanya yang sayu dan tidak terlihat melotot. Saat memilih burung cendet di pasaran dalam kondisi ombyokan, harus diperhatikan benar-benar. Seharusnya cukup mudah karena ada perbandingan, sedangkan kalau membeli yang satuan tidak akan jelas karena tidak ada burung lain sebagai perbandingan. 4. Ekor yang berwarna hitam lebam. Ekor juga dapat dijadikan acuan saat memilih burung ini, karena biasanya burung cendet jantan memiliki bulu ekor yang berwarna hitam, yang tegas dan terlihat tajam. Sementara cendet betina memiliki ekor yang warnanya cenderung kusam, dan pudar. Selain warna panjang ekor juga memiliki perbedaan yang jelas, pada pejantan ekornya akan lebih panjang, daripada betinanya. 5. Postur tubuh ramping dan proporsional. Bagian tubuh cendet jantan dan betina juga berbeda, karena pada umumnya cendet jantan memiliki bentuk tubuh yang ramping dan tampak proporsional. Apalagi ketika berdiri bersebelahan dengan cendet betina, tubuh cendet jantan terlihat lebih memanjang. Secara penampilan burung cendet memiliki postur tubuh yang tegap dan gagah. Burung cendet yang cirinya seperti ini, saat diadu bisa sering menang. Karena tanda burung cendet jantan adalah petarung yang bagus bisa dilihat dari fisiknya lebih dahulu. 6. Supit udang panjang dan keras. Burung cendet jantan pada umumnya memiliki supit udang yang tampak memanjang, bila diraba teksturnya terasa lebih keras dan rapat. Selain itu ukurannya juga lebih kecil, dibandingkan dengan supit udang cendet betina yang lebih besar meskipun pendek. Meraba supit udang ini, menurut beberapa pemain senior cukup akurat, untuk membedakan antara burung jantan dan betina. Meskipun bagi pemain pemula cukup sulit, untuk merasakan dan membedakannya karena rasanya hampir sama. 7. Warna bulu yang mencolok. Warna bulu pada burung cendet juga memiliki perbedaan, yang bisa dijadikan acuan untuk mencari burung jantan. Karena bulu pada cendet jantan memiliki warna yang mencolok, dan terlihat jauh lebih cerah dibandingkan yang betina. Kemudian bulu yang tumbuh di tulang pubisnya memiliki ciri khas tidak rapi, atau tidak beraturan. Sementara pada cendet betina lebih rapi dengan warna yang tidak terlalu terang. 8. Perilaku yang gesit dan lincah. Pada umumnya burung cendet jantan memiliki gerakan yang gesit. Dengan karakter petarung yang tangguh, keunggulan burung jantan juga lebih lincah dibandingkan yang betina. Selain gerakan yang gesit dan lincah, nafsu makan pada burung pejantan juga yang lebih besar. Ketika ada burung lain yang makan di wilayahnya, burung cendet jantan akan langsung menunjukkan kekuasaannya sebagai penguasa teritorial. Karakter petarungnya langsung keluar untuk membuat burung lain pergi dari daerahnya. Nah, buat sobat kicau dimanapun berada, sekarang sudah memahami cara membedakan cendet jantan dan betina, semoga bermanfaat.